Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Tubat Tutorial Badminton. Kali ini Tubat akan memberikan tips sama teman-teman cara latihan deception di rumah. Oke, jadi teman-teman bisa melakukan hal ini di rumah tanpa harus datang ke gor. Oke, tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Oke. Dan jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Oke? Ayo kita lanjut ke videonya. Oke teman-teman, yang pertama, teman-teman harus dibiasakan namanya shadow tanpa menggunakan raket. Insya Allah teman-teman pasti akan bisa. Jika teman-teman melihat pemain dunia itu selalu melakukan pukulan-pukulan bayangan saat mereka pemanasan seperti ini, seperti ini, itu sebenarnya adalah mereka sedang latihan teman-teman. Mereka sedang latihan namanya pukulan-pukulan deception atau untuk mencari namanya feeling yang tepat dalam saat melakukan pukulan. Jadi di teman-teman saat di dalam gor ataupun di rumah, teman-teman misal tidak ada kerjaan atau apa, teman-teman bisa melakukan hal ini. Contoh saya akan melakukan namanya pukulan deception yang ada di sebelah kiri atau di backhand. Teman-teman cukup saja namanya latihan seperti ini tanpa menggunakan raket dahulu tidak apa-apa. Supaya untuk merilekan tangan kita ya teman-teman. Contoh seperti ini, misal untuk bagian bawah dulu teman-teman. Jadi kita cukup panjangkan tangannya dengan ketek terbuka ya teman-teman. Seperti ini, dilurus ya teman-teman tangannya. Nah, lalu kita tarik ke sini. Nah, tarik hanya bagian sini saja ya teman-teman. Yaitu ditekukan, lalu dipukul. Nah, luruskan lagi, dipukul. Luruskan lagi, dipukul. Dan lakukan secepat mungkin teman-teman. Hingga membuat tangan kita ini bergerak dengan sendirinya. Jadi nanti ini akan bergerak dengan sendirinya teman-teman. Refleks. Jadi teman-teman saat akan melakukan deception pun akan bisa. Oke? Okay? Lakukan hal ini sampai benar-benar tangan kita ini enak teman-teman. Ya? Nah. Jika sudah enak, langsung teman-teman menggunakan raket. Jadi seperti ini. Ini untuk bagian bawah ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu ada kita namanya membayangkan di sini ada hook, lalu kita tarik raketnya, lalu kita pukul. Nah, jadi caranya itu dengan lurus tekukan sikut kita langsung dipukul teman-teman. Jadi seperti ini, oke? Nah, insya Allah teman-teman pasti akan bisa. Kita pun sama kok teman-teman, kita selalu melakukan hal ini di dalam gor saat kita beristirahat ataupun di dalam rumah. Ini tangan-tangan ini suka sendirinya seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melakukan hal ini. Pertama lakukan yang di bawah dulu teman-teman, jadi seperti ini. Oke, jika sudah, selanjutnya untuk yang bagian atas teman-teman. Misal di atas sebelah sini. Ini pun sama di atas teman-teman. Jadi kita lurus, tekuk, lurus, tekuk. Seperti lurus, tekuk, lurus, tekuk, lurus, tekuk. Jadi teman-teman bisa sambil arahkan ya, ke sana, ke sana. Nanti teman-teman jika sudah bisa, ini teman-teman akan otomatis teman-teman bisa namanya nyilang. Bisa namanya deception lurus seperti ini, seperti ini ya. Yang penting teman-teman lakukan dulu saja terus seperti ini. Oke, yang pertama menggunakan raket, yang kedua tanpa raket juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya itu adalah untuk pukulan namanya slice teman-teman, untuk melakukan drive tetapi dengan cara slice itu akan membuat lawan kita terkecoh. Teman-teman hanya perlu namanya memutar pergelangan kita seperti ini. Nah, tarik, kita luruskan, tarik, luruskan, tekuk, pukul. Tetapi dengan cara diputar. Ya, teman-teman. Jadi nanti saat akan bermain tarik dan ini akan memutar tuh. Nah, jari kita akan memutar. Jadi tarik ini tuh. Nah. Tarik ini lalu diputar. Nah, ini kita diputar ya, teman. Diputar seperti ini. Jadi itu akan terlatih. Jadi teman-teman bisa melatih hal itu di rumah. Oke?
Saya contohkan bagian bawah dulu. Nah, lalu atas. Bisa, teman-teman bisa melakukan ini sambil duduk ya teman-teman. Jadi tidak perlu berdiri, tidak apa-apa. Oke? Nah, lalu untuk bagian tapnya. Nah, ini akan otomatis teman-teman. Tuh. Kalau gerakan lambat, lurus. Nah, tekuk, pukul. Oke? Nah, selanjutnya yaitu adalah bagian kanan teman-teman ya. Atau forehand. Sama, untuk forehand kita luruskan, ditekuk, pukul, luruskan, tekuk, pukul, luruskan, tekuk, pukul. Ya teman-teman, diluruskan tangannya, tekuk, pukul, oke? Jadi jika menggunakan raket seperti ini teman-teman, lurus, pukul, lurus, pukul, lurus, pukul. Nah, jika teman-teman sudah menguasai, ini akan bisa namanya melakukan deception taruh lurus, atau disilang, atau diangkat sana, ataupun diangkat lurus, ya. Oke, teman-teman. Yang penting teman-teman sering melakukan hal ini di rumah. Pasti deception akan sangat mudah buat teman-teman jika sudah melakukan latihan ini. Oke? Nah, selanjutnya mungkin bagian teman-teman bagian atasnya pun sama di atas ya, di lurus. Sama caranya. Lurus, ditekuk, lalu pukul. Lurus, tekuk, pukul. Lurus, tekuk, pukul. Oke? Nah. Tadi kan bawah, ya kan? Baru ke atas. Nah, setelah itu lalu lanjutkan dengan pukulan namanya tap. Kita tap ini kan lurus tangannya, teman-teman. Lalu ditekuk, lalu dipukul dengan cara diputarkan pergelangannya. Nah, lurus. Ya, gini teman-teman. Latihannya cukup seperti ini. Nah, tuh. Nah, jika kita latihan seperti ini teman-teman, dilurus, jika kita menggunakan raket ya, lurus, tekuk, ini dipukul dengan cara memutarkan. Nah, seperti ini. Ya teman-teman, lurus, Nah, makanya teman-teman saat seperti ini, ditarik, ini kita jarinya harus harus bergerak juga teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini. Tuh, jari saya. Tuh. Nah, jadi ini akan terlatih jarinya, teman-teman. Tuh. Tuh, lurus, tekuk, di sini jarinya diputar. Tuh. Nah, sama di backhand pun, teman-teman. Nah, nih, lihat jari saya. Tuh, oke? Nah, jadi ini akan terlatih. Jadi nanti saat akan melakukan ini, akan hanya menggunakan jari. Tuh. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Akan menggunakan jari. Tuh. Oke? Makanya lawan akan bisa terpecoh, oke? Sama pun di sini pun sama. Tuh, ini akan menggunakan jari. Nih, dengan gerak lambat. Tuh. Nah, jadi saat akan melawan tap, ditarik langsung. Gitu teman-teman. Oke? Nah, cukup sekian teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.